bisa beberapa anak untuk menyebutkan identitas diri setelah menyanyi. Ya, nah, sekarang kita sebutkan nama kamu, orang tua kamu, setelah menyanyi bahasa Indonesia. Gak berdiri sendiri kan Bu, artinya kesenian sekarang dijalankan ke bahasa Indonesia. Terus di kegiatan ketiga, guru meminta beberapa anak yang dapat dilakukan pada waktu pagi, siang, dan malam hari. Ini yang mana? Ceritakan pengalamannya saat pagi dan siang dan malam. Matematika. Ceritakan pengalamannya saat pagi, siang, atau malam. Nah, terus kegiatan intinya di kelas, anak secara individu diminta itu sudah siap pembukaannya. Dia sudah menghabiskan waktu satu jam. Nah, karena di kelas anak secara individual diminta untuk mengamati berbagai benda yang ada di kelasnya, memilih benda yang ada di kelas, menghitungnya, dan menuliskan lambang. Berarti apa? Mau IPA dulu silakan, mau agama dulu silakan. Bergantung nanti roster di sekolahnya ketika ibu pulang. Nanti kalau di roster ibu di sekolah satu hari itu 3 pelajaran, berarti ada 3 buah yang diisi ke sini. Paham Bu ya? 3 buah maka pelajaran. Tidak semua seperti yang di sini. Sehingga roster kita itu berlaku, tematis kita berjalan. Paham Bu ya bahasa saya? Karena memang lingkungan kita belum mampu diterapkan tematis Bu. Saya contohkan saja di sini. Indikator. Jadi apa Bu? Ya masuk IPA dulu ya, kita contohkan satu di sini. Jadi IPA. Indikatornya tadi apa? Masih ingat Ibu? Saya tulis saja. Sudah digeser kalau dua tadi Bu ya, sekarang yang satu lagi pelajarannya apa? Enggak, yang sampingnya, yang sampingnya nanti kelompok lain buat seperti ini Bu ya. Ya mohon maaf kelompok ini nanti mungkin sebagai contoh saja lah, nanti ini sebagai contoh kan, yang lainnya buat sendiri, nanti yang prakteknya kelompok ini. Karena nggak buat lagi RPP, karena udah kita buat sama-sama. Jadi bisa begitu Pak ya. Jadi saya minta satu dari kelompok ini untuk tes mengajar berdasarkan RPP. Tapi nggak buat lagi RPP. Kan adil Pak ya. Jadi nggak buat lagi RPP karena sudah kita buatkan bersama-sama. Ya kan? Tapi nanti prakteknya dari kelompok ini. Tidak apa-apa, yang lain-lain mau Pak ya. Tidak apa-apa, terus, jadi apa? Yang punya di sini? Tidak usah yang tadi yang salah mendemonstrasikan itu. Nah, langsung aja, yang lain, apa? Tentang akidah tadi kan? Tolong menolak, sudah dapat Bu, indikatornya? Ayo dibantu, kira-kira Bu. Membantu saja ya, kamu membantu. Itu apa Bu? Kira-kira apa? Yang sering terjadi saya nggak tahu. Kondisi di DSD itu biasanya apa yang sering terjadi di dalam kelas? Kita bisa minta bantuan dari siswa atau siswa yang lain. Saya nggak tahu kondisi persisnya, makanya nggak bisa bicara. Terus pasti ada terjadi. Setiap hari pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, kamu jangan
seru ya. Jadi takutnya nanti bawa pensil semua, tapi ada yang nggak bawa rol. Berbagi alat ini. Ada pemang. Apa lagi kira-kira? Nomor satu. Ada yang mau ditambah? Kalau dia berbagi berarti kan sudah menghasilkan. Kalau saya